menangani trauma center. Ini adalah teknologi dan fasilitas yang ada di Mayapada, mulai dari ruang operasi sampai radiologi centernya, kemudian juga penunjang-penunjang seperti hemodialisa dan radioterapi. Ini ICU kita terdiri dari kubikel, jadi diharapkan dengan konsep peruangannya adalah teknologi dan fasilitas yang itu dapat mulai dari risiko infeksi sampai radiologi centernya, kemudian juga penunjang seperti hemodialisa untuk bisa mengikuti atau terinfo program-program atau paket-paket apa yang sedang berjalan. Jangan lupa untuk follow sosmed kita, Instagram @mayapadahospital. Karena di situ selalu ada update tentang edukasi, tips and trick, dan paket-paket apa yang sedang berlangsung. Ya, ini adalah paket-paket sehat kita yang sedang berlangsung secara reguler. Jadi ada sekarang sudah mulai divaksin ya, gitu, sudah berjalan vaksin. Jadi kita punya paket post dan pre dan post vaksin juga, kemudian kita masih banyak mendapatkan permintaan untuk layanan home service maupun imun booster ya. Jadi kalau yang belum divaksin biasanya dianjurkan dan efektif untuk vaksin influenza, vitamin C dan sebagainya. Ini juga vaksin pneumonia juga sekarang banyak dilakukan dan cukup sebagai support ya untuk di masa pandemi ini. Ini paket persalinan dan sirkumsisi bayi, ini juga paket-paket reguler yang screening kanker yang terus ada di Mayapada. Dan ini adalah paket yang khusus kami berikan selama bulan Ramadan. Jadi ada paket Ramadan ya yang terkait gejala-gejala yang sering muncul di paket Ramadan, seperti gula dan ginjal atau kolesterol, kemudian ada home service, telekonsul, dan khusus promo untuk bulan Ramadan. Ya, terima kasih banyak. Jangan sungkan untuk tanya sedang berlaku apa, jangan sungkan untuk kontak, sampaikan kebutuhannya apa, kami akan membantu. Ya, jadi sebelum kita masuk ke sesi Prof. Iris, mungkin bersama-sama kita saksikan video post-COVID recovery center. Sampai saat ini, pasien terkonfirmasi COVID-19 mencapai lebih dari 400 ribu kasus, di mana jumlah pasien sembuh lebih banyak. Bagi Anda yang sudah sembuh, kami akan terus mendukung kesehatan Anda. Terima kasih telah menginspirasi kami untuk melawan COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan penelitian, pasien yang pernah terinfeksi COVID-19 masih bisa mengalami gangguan kesehatan. Pasien COVID-19 yang telah sembuh ternyata dapat memiliki gejala sisa, bahkan hingga sampai 2-3 bulan lamanya. Dan gejala ini sangat mengganggu aktivitas harian. Contohnya, nyeri kepala, nyeri sendi, meriang, batuk, sesak, bahkan hingga gangguan konsentrasi dan insomnia. Untuk itu, pasien COVID-19 yang telah sembuh baiknya tetap diperiksakan lebih lanjut. Bagi pasien pasca COVID, jangan lupa memeriksakan ke bagian jantung. Karena harus diingat, COVID dapat menyebabkan gangguan irama jantung dan gangguan pembuluh darah koroner. Pada beberapa studi, pada pasien-pasien COVID-19, hampir 30% virus ini dapat merusak fungsi ginjal. Kami sarankan untuk memeriksakan kesehatan Anda secara berkala. Karena dapat terjadi peningkatan kadar gula darah yang bila tidak terdeteksi dan menetap, dapat mengakibatkan dampak buruk bagi kesehatan Anda. COVID-19 dapat menyebabkan komplikasi di bidang neurologi, bahkan termasuk pasca infeksi COVID seperti menyebabkan sakit kepala, pusing berputar, dan kelelahan yang kronis. Oleh sebab itu, periksakan kesehatan Anda secara berkala agar dapat pulih sempurna, salam sehat, dan tetap semangat. Mayapada Hospital menyediakan layanan Post-COVID Recovery and Rehabilitation Center bagi pasien yang telah sembuh
dari infeksi COVID-19, didukung oleh dokter-dokter multispesialisasi seperti spesialis paru, spesialis jantung, spesialis syaraf, spesialis penyakit dalam, rehabilitasi medis, dan psikiater. Lengkap dengan pemeriksaan penunjang seperti screening jantung, paru, ginjal, saraf, dan organ lainnya. Melakukan terapi dan rehabilitasi seperti latihan pernapasan, 6 minutes walking test. PCRR Center merupakan solusi bagi pasien pasca terinfeksi COVID-19 yang sudah sembuh untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kondisi kesehatannya dan guna mencegah masalah kesehatan yang timbul di kemudian hari. PCRR Center ini dibuka di semua unit Mayapada Hospital dengan kolaborasi berbagai multispesialisasi dokter. Jadi, bagi Anda yang sudah sembuh dari COVID-19, tetap lakukan pemantauan kesehatan secara rutin. Selangkah lebih sehat bersama Mayapada Hospital. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih. Oke, kita lanjutkan ke acara utama kita pada sore hari ini, yaitu pemaparan dan sesi speaker dari Profesor Dr. Dr. Iris Rengganis. Tanpa berlama-lama, kami persilakan Prof. Baik, terima kasih Nalva. Saya akan share screen. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita akan bincang-bincang mengenai autoimun nggak bisa divaksin COVID, itu pertanyaannya. Bisa nggak ya? Gitu. Nah, apa itu autoimun? Autoimun merupakan suatu penyakit ya atau kelainan di mana sistem kekebalan tubuh menyerang tubuh kita sendiri. Jadi antibodi atau sat kekebalan tubuh itu menyerang tubuh kita sendiri. Jadi kan aneh ya. Ya makanya namanya auto. Auto artinya sendiri, imun imunitas. Jadi imunitas yang menyerang tubuh sendiri. Harusnya antibodi itu menyerang virus yang masuk dari luar. Tetapi badan kita disangkanya musuh. Badan kita dikira virusnya. Jadi dia menyerang. Jadi kalau autoimun itu perang di dalam tubuh kita sendiri. Seharusnya sistem kekebalan tubuh melindungi kita dari bakteri, virus, ataupun benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Namun pada individu autoimun, sel kekebalan justru menyerang tubuh sendiri. Inilah yang disebut autoimun. Mengapa orang bisa kena autoimun? Penyebab yang pasti dari autoimun sampai hari ini kita nggak tahu. Ya kita nggak tahu sebabnya apa. Namun dari banyak studi dipikirkan karena adanya pengaruh dari genetik atau keturunan dan dipicu oleh lingkungan. Seperti polusi, pola hidup yang tidak sehat, makanan yang tidak baik, ya sinar matahari sampai paparan bahan kimia. Nah ini kalau kita lihat segitiga ini autoimun dipengaruhi oleh 3 faktor tadi ya. Faktor genetik, tetapi tidak selalu genetik dan tidak harus genetik. Ya kemudian yang paling mempengaruhi adalah gaya hidup dan lingkungan. Jadi walaupun orang itu tidak punya keturunan autoimun, tetapi dengan gaya hidup modern saat ini dan lingkungan yang tidak baik, ya misalnya lingkungan asap rokok, terus gaya hidupnya makanan yang banyak vetsin, ya banyak zat warna, ya banyak gluten, ya tepung terigu, seperti itu bisa menyebabkan autoimun. Pencetus ya, bukan menyebabkan. Penyebabnya kita nggak tahu, tapi pencetusnya banyak. Nah, ini kita lihat tadi faktor predisposisi, bisa genetik ya, tetapi genetik anggaplah kita nggak tahu ya, kadang-kadang kita nggak tahu keturunan kita apa punya autoimun atau tidak karena dulu belum tentu bisa didiagnosa autoimun. Ya, tetapi yang jelas saat ini yang luar biasa sekarang, vitamin D yang rendah itu bisa mencetuskan autoimun. Makanya jangan mengentengkan vitamin D. Dulu orang selalu pikir vitamin C untuk sistem imun. Tetapi sekarang vitamin D justru memegang peranan utama untuk imun sistem atau sistem imun. Terutama untuk penyakit autoimun. Di mana penyakit autoimun itu bila mana dia vitamin D-nya rendah itu bisa lebih flare, ya, bisa lebih kekambuhannya. Ya. Dan ini akan mempengaruhi juga makanan, ya, makanan bakteri-bakteri usus. Jadi yang kita sebut mikrobiota di dalam usus kita itu banyak bakteri-bakteri, ada bakteri baik, ada bakteri jahat. Nah, lingkungan bakteri itu namanya mikrobiom atau mikrobiota.
Ya, kalau terjadi kebocoran daripada usus, ya gluten itu salah satu juga yang menyebabkan banyak kebocoran daripada usus, ya, sehingga bakteri jahat mudah masuk ke dalam usus kita, ya, sehingga hal itu bisa mencetuskan penyakit autoimun. Ya, jadi kita harus berhati-hati. Sekarang banyak teori-teori yang mendukung tentang autoimun. Dulu kita tidak pernah tahu bahwa orang autoimun itu nggak usah diet, ya, nggak perlu diet orang autoimun. Ya, tetapi sekarang justru diet itu menjadi yang utama untuk orang autoimun. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa penyebab bukan penyebab sebetulnya, ya, jadi penyebab, penyebabnya genetik. Ya, kemudian ada yang lingkungan, pencetus. Ya, kemudian faktor yang di dalam tadi, ya, ini bisa masuk usus, dikigat. Jadi banyak sekali teori-teori tentang autoimun, ya. Kemudian hormon. Jadi kalau orang itu menopause atau orang itu haid atau hamil, ya, pada wanita itu biasa autoimunnya ikut kambuh. Nah, kalau lingkungan, kita lihat di sini, ini ada obat-obatan, ya, infeksi juga bisa men-trigger autoimun, ya, stres juga, ya. Kemudian gluten, ya, dikatakan gluten di sini, ya, ini yang teori-teori yang baru-baru terakhir, berapa tahun terakhir. Dulu orang bilang, ah, nggak usah diet, ah, autoimun. Tapi sekarang justru diet itu menjadi yang utama di autoimun, ya. Jadi walaupun kita hidup sudah baik, tapi kalau kita nggak diet, itu juga tetap menjadi faktor pencetus daripada autoimun. Nah, kita lihat di sini lagi, siapa sih yang berisiko menderita autoimun? Wanita usia 20-50 tahun. Wanita lebih tinggi risikonya karena berhubungan dengan kadar estrogen yang tinggi. Ya, jadi wanita itu punya hormon estrogen di mana sangat berperanan pada kehamilan, pada haid, ya, sehingga kalau dia haid atau hamil, penyakit autoimunnya seringkali kambuh. Karena itu pada orang wanita yang ingin hamil, dia punya penyakit autoimun, itu harus dipersiapkan benar, ya. Nah, orang yang memiliki riwayat keluarga penderita penyakit autoimun, ya, jadi ini juga kalau faktor keturunan, ya, faktor keturunan laki-laki juga bisa kena autoimun, tetapi jarang, tidak seperti pada wanita. Nah, ini faktor yang mempengaruhi, ya, pemakanan kaleng karena banyak ininya, ya, penyedap, banyak pewarna, ya. Nah, ini yang tidak boleh, ya. Nah, kemudian, ya, ini polusi asap rokok, minuman keras, alkohol, itu semua tidak dianjurkan. Ya, lingkungan yang baik itu sangat kita lihatin aja, relatif udah senang, ada hijau, ya, hawa segar, ya. Tapi kalau ini penuh polusi, ya, polusi itu akan mencetuskan kesehatan yang tidak baik termasuk autoimun. Sekarang kalau kita bicara mengenai autoimun jenisnya ada berapa? Oh, lebih dari 100 yang sudah diketahui. Salah satu yang banyak ditemukan ada seperti lupus, Sjogren, rheumatic arthritis, anemia hemolitik. Anemia hemolitik itu yang sel darah merahnya dihancurkan, ada multiple sclerosis, myasthenia gravis yang ototnya lemas kayak lumpuh, tapi dia bukan lumpuh, ya, karena kelemahan dari otot, ya. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Nah, ini lebih dari 100, ya, ada penyakit autoimun yang sudah diketahui. Dia bisa menyerang seluruh bagian tubuh kita, seluruh organ itu autoimun, ya. Dari tiroid, ya, tulang, bones itu tulang, muscle, ya, otot, kulit, ya, kulit itu ada psoriasis, ada vitiligo, scleroderma, eksim itu ada yang autoimun tapi ada yang alergi juga, ya. Paru-paru, ya, GI tract, ya, pencernaan, saraf, ya, darah, ya, kemudian otak, ya, semua bisa terkena, ya. Jadi penyakit autoimun itu penyakit benar-benar yang bisa menyeluruh ke dalam seluruh tubuh. Nah, ini sama juga, ya, tapi di sini triggernya adalah stres, ya, trigger pencetus stres, hormon, terutama hormon estrogen pada wanita, metals, ya, makanan, ya, terus juga pestisida dan racun-racun yang lain, ya. Ini semua bisa mencetuskan penyakit autoimun. Nah, gejalanya apa sih? Gejalanya adalah variasi sekali. Mulai dari pipi merah, ya, di sini kalau kena matahari itu biasanya pada lupus, ya, rambut rontok rata-rata, berbagai macam penyakit autoimun bisa rambut rontok, pegal-pegal itu tidak khas, ya, tapi hampir semua penyakit autoimun pegal-pegal, nyeri sendi, nyeri otot, ya, demam yang tidak jelas sebabnya, terus cepat capek, lelah, lemes, ya, yang berkelanjutan ditemukan pada pasien lupus dan autoimun lainnya. Jadi dia cepat capek, kerjanya biasa 2 jam oke, ini 1 jam aja udah capek dia. Mata, mulut kering itu bisa pada Sjogren. Sjogren adalah seorang dokter yang menemukan penyakit
yang kering, mata kering, kulit kering, mulut kering, ludah jadi bersedikit ya, jadi dia aus ya karena semut tenggorokan kering ya, itu disebut Sjogren ya. Kulit yang mengeras, scleroderma ya, penyakit autoimun kulit, nyeri-nyeri di sendi, rheumatoid arthritis. Gejala yang timbul bergantung pada jenis penyakit autoimun yang diderita oleh seseorang ya, jadi berbagai macam. Saya hanya akan meng-highlight beberapa saja, yang terlalu banyak kalau kita bicara autoimun nggak akan selesai dalam waktu sedikit ini. Sedikit supaya ada bayangan, ini rheumatoid arthritis ya, ini menyerang kedua sendi-sendi tangan ya, jadi dia simetris, harus kiri-kanan, tetapi bentuknya ini bisa sampai bengkok begitu ya, ini udah kelamaan ya, inflamasi, ini normal kan bagus nih, nah kalau ada inflamasi kayak begini ya, bengkok-bengkok ya, rheumatoid arthritis ya, apa kadang-kadang sudah apa udah nggak bisa diapa-apain ya, jadi berhati-hati. Ini contoh penyakit autoimun rheumatoid arthritis. Bagaimana dengan psoriasis? Psoriasis pada kulit ya, seperti bersisik kulitnya ya, seperti biasanya di belakang apa namanya leher, kepala, kemudian di lutut ya, di punggung ya. Ini biasanya kita kerjasama dengan dokter kulit. Nah, ini Sjogren syndrome yang saya sebut tadi. Ini ada tes air mata ya, dapat sejauh mana air mata yang keluar karena air mata ikut kering ya, lidah kering, mata kering, ada kelenjar ludahnya kering ya. Ini ya, apa air mata juga kering ya. Ini ada kelenjar ludahnya apa kelenjar membesar di sini ya, dan perlu tetes mata ya, tapi juga Sjogren bisa menyerang seluruh organ juga ya, tapi dia khasnya kering ya, khasnya. Bagaimana dengan systemic sclerosis? Systemic sclerosis disebut juga systemic sclerosis atau scleroderma. Ya, ini yang menyerang kulit juga ya, ada yang sistemik, ada yang localized. Localized hanya sebagian-sebagian kulitnya mengeras ya. Tapi kalau sistemik bisa bagian beberapa bagian lebih menyebar. Ya, jadi systemic sclerosis itu memang akan mengganggu ya, mengganggu social life ya, mengganggu physical health. Jadi dia napas juga jadi susah ya, jadi apa keras kulitnya ya, personal life ya, mental life. Jadi semuanya ini bisa membuat apa perubahan-perubahan ke stres ya, kalau nggak cepat-cepat diobati. Nah itu ini pada systemic sclerosis ya, ini yang ada apa namanya deposit daripada kalsium ya, deposit daripada kalsium. Terus ada yang kita sebut Raynaud fenomena, apa namanya, ini kalau kena dingin ini jadi putih ya, karena oksigennya tidak mengalir ya, kemudian apa ada reflux daripada gastroesophageal reflux ya, dan ini juga jari-jarinya kita lihat di sini ya, jadi ada perubahan-perubahan bentuk ya, dan juga kita lihat ini kapiler-kapilernya ada perdarahan di bawah kulit ya. Nah ini yang kita sebut crash ya. Nah ini contoh daripada scleroderma. Miasthenia gravis ini juga sering ya. Miasthenia gravis adalah apa namanya di mana ototnya terganggu ya, ototnya terganggu karena ada antibodi yang menyerang di otot. Jadi semua penyakit autoimun antibodinya menyerang di daerah situ ya, antibodi autoantibodi, antibodi dari tubuh sendiri yang harusnya tidak menyerang jadi menyerang. Ya, jadi ini matanya jadi turun kelopak matanya, kita sebut ptosis ya, itu pada miasthenia gravis. Nah, lupus. Lupus ini merupakan penyakit autoimun yang paling besar, rajanya penyakit autoimun, sistemik lupus eritematosus ya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk gejala-gejalanya adalah apa oral ulcer, jadi ada kayak sariawan di mulut ya, serositis ini kalau ada apa namanya radang daripada paru ataupun jantung ya, dan ada cairan kadang-kadang di sana, artritis, nyeri sendi, fotosensitif kalau kena matahari jadi merah ya, malares merah kayak kupu-kupu ya. Discoid rash ya, jadi ada kecil-kecil merah juga tapi mengenai kulit. Kemudian ini hanya dibikin singkatan biar gampang ya, soap brain MD, biar gampang ngafalinnya sebetulnya ya. ANA positif, ANA pemeriksaan laboratorium yang sangat terkenal ya, kalau kita mau periksa penyaringan screening daripada autoimun masih ANA dulu yang kita periksa, ada ANA IF, ada ANA profile. Nah, terus apa namanya ada kebocoran ginjal ya, dari urin ya, periksa kencing ada kebocoran ginjal, kemudian pemeriksaan darah ada trombosit yang menurun atau anemia atau sel darah putih yang menurun, dan juga pemeriksaan laboratorium di sDNA-nya bisa positif, dan juga pemeriksaan neurologiknya adalah bisa kejang-kejang ya. Jadi itu apa namanya ciri-ciri daripada lupus ya.
Nah, ini kelelahan yang berlebihan, rambut rontok, ya itu khas banget sampai bisa menimbulkan kebotakan yang kita sebut alopecia, the rash butterfly, serasnya merahnya seperti kupu-kupu ya, apalagi itu kena matahari lebih merah lagi karena itu pada penderita lupus atau penyintas lupus tidak boleh kena matahari, ada nyeri otot dan sendi bengkak ya. Ini seringkali terjadi pada autoimun. Ada yang sebut ITP. Apa sih ITP? ITP dulu disebut idiopatik trombositopenia purpura. Sekarang imun trombositopenik purpura. Itu adalah gangguan daripada trombosit di mana trombositnya diserang oleh antibodinya sendiri. Sehingga trombositnya hancur, jadinya dapat berkurang terus, akhirnya bisa menimbulkan satu perdarahan. Seperti ini, yang PTK adalah perdarahan kecil, kayak titik-titik, ya kayak memang berdarah seperti itu, purpura dan perdarahan yang lebih besar. Nah ini kalau gini kita lihat purpura-purpura, ini PTK-PTK. Ya, jadi itu apa namanya karena adanya trombosit yang apa sedikit ya, sedikit sehingga bisa terjadi perdarahan. Nah, untuk ITP itu ada yang primer, memang ITP yang asli ya 80%, tapi 20% karena penyakit-penyakit autoimun lainnya termasuk pada lupus ya, jadi dia bisa kombinasi. Ya, jadi kombinasi dengan penyakit-penyakit lainnya bisa terjadi trombosit yang berkurang. Nah, itu tadi sekedar tentang autoimun. Jadi supaya kita punya gambaran autoimun itu apa. Ya, bagaimana autoimun bisa contoh-contohnya. Sekarang sedikit saya mengenai vaksin. Vaksin COVID-19. Ya, kita tahu manfaat daripada vaksin. Mencegah penularan penyakit menular. Eradikasi penyakit menular. Atau eradikasi itu artinya sudah lenyap. Ya, sudah lenyap. Variola atau cacar ini sudah lenyap dari muka bumi. Ya, sudah tidak ada lagi kecuali cacar air. Kemudian manfaat vaksin lainnya adalah mengendalikan penularan penyakit. Contohnya polio, morbili. Penyakitnya masih ada tapi dikendalikan. Ya, jadi dia selain membasmi penyakit tapi mengendalikan penyakitnya supaya tidak terjadi penularan. Karena enggak bisa Ini ada sejak awal Januari 2020, para pakar menemukan genom dari coronavirus COVID-19 yang merupakan langkah awal penemuan vaksin. Ya, jadi ini adalah kita nggak heran lagi, ini gambar COVID-19, ini gambar permukaannya ya. Jadi mereka membuat vaksin dari berbagai bagian daripada si virus tadi. Ada yang hanya ambil spike-nya, namanya spike, ada yang hanya ambil DNA, RNA saja, tapi ada yang ambil seluruh dari virusnya, misalnya Sinovac. Sinovac itu pembuatannya dari seluruh virus ini kemudian dimatikan, virus mati. Ya, sedangkan Moderna ataupun Pfizer dia memakai yang messenger RNA-nya. Ya, kemudian ada lagi yang AstraZeneca dia memakai virus yang lain, namanya virus vektor yang lain supaya kemudian dimasukkan bagian daripada COVID-19. Jadi ada dua virus, tapi yang virus yang adenovirus itu virus vektornya hanya untuk meningkatkan antibody supaya dibuat lebih baik. Nah, ini sebetulnya ada konsiderasi daripada pasien COVID-19. Saya belum sempat terjemahkan ini ya, tetapi pakar dunia tentang autoimun namanya Profesor Yehuda, Profesor Yehuda Schoenfeld ya. Beliau berasal dari ya, apa namanya Israel ya, tetapi ini mereka kita semuanya kalau autoimun memang jagonya adalah beliau ya, sehingga kiblat kita semua ke Prof. Yehuda kalau kita bicara tentang autoimun. Ya, jadi beliau mengupas bagaimana autoimun dengan vaksin. Nah, vaksin itu ada beberapa yang memakai adjuvan. Apa guna adjuvan? Adjuvan adalah suatu zat yang dipakai untuk vaksin yang berguna untuk meningkatkan antibodi. Nah, dari beberapa hal Profesor Yehuda menemukan yang disebut ASIA. Ya, ASIA itu ada autoimun Hin syndrome induced by adjuvan. Jadi, kadangkala setelah divaksinasi timbul reaksi mirip-mirip dengan autoimun kadangkala. Ya, karena apa namanya? Bagi orang yang punya bakat ya, bisa kambuh ya seperti itu. Ini satu penemuan ya. Jadi apa namanya? Kita tetap artinya makanya pertama dibilang autoimun nggak boleh divaksinasi. Tetapi terakhir kita dari PAPDI membuat peraturan-peraturan rambu-rambu bahwa sekarang boleh autoimun vaksinasi tetapi gitu ya. Jadi ada tetapi harus dikontrol ke dokternya dulu ya. Karena beberapa alasan ya kita lihat.
Nah, di sini juga dikatakan oleh Profesor Yehuda, dia menyimpulkan conclusion from Yehuda Schoenfeld. Jadi Profesor Yehuda menyimpulkan bahwa jadi peranan daripada adjuvan itu sebetulnya juga bisa berbahaya bagi orang yang sudah mempunyai autoimun. Ya, jadi memang kita beberapa hal itu kita harus memperhatikan, dokternya harus memperhatikan. Jadi kalau orang yang autoimun kita lihat, tetapi kalau autoimunnya ringan kita bisa ya silahkan divaksin. Ya artinya kalau dia kambuh tidak jadi berat ya, karena dia ringan. Ya jadi kita harus satu persatu orang itu memang harus diperhatikan. Nah jadi sebetulnya virus SARS-CoV sendiri, virus corona COVID-19 itu sendiri bisa mencetuskan autoimun. Karena juga kita mengatakan, tadi dikatakan di awal, saya mengatakan bahwa salah satu faktor pencetus daripada terjadinya penyakit autoimun adalah infeksi. Nah, berdasarkan teori itu, beberapa pasien yang diperhatikan, diikuti ya oleh Profesor Yehuda Schoenfeld, ternyata bahwa beberapa orang yang dipicu oleh SARS-CoV-2 itu bisa terjadi autoantibody. Antibody-antibody bisa terbentuk itu dari infeksi virusnya, dari infeksi si virus COVID-19 bisa membentuk antibody-antibody yang disebabkan oleh virus tadi ya, virus COVID-19. Jadi dengan kata lain, Profesor Yehuda memberi pandangan bahwa SARS-CoV-2 adalah autoimun virus. Ya, tapi ini kan teori ya, teori-teori yang baru dikemukakan. Artinya biar bagaimanapun juga dia bukan orang sembarangan, jadi kita tetap harus bisa memperhatikan. Ya, jadi kalau orang autoimun itu betul-betul harus dokternya periksa dulu semua pemeriksaan-pemeriksaannya. Biasanya saya kalau pasien datang, kita periksa dulu semuanya. Kita lihat riwayatnya dulu. Kalau riwayatnya dulu pernah berat, biasanya kita tidak anjurkan untuk divaksinasi. Tapi kalau dia riwayatnya ringan, ya sudah, nggak apa-apa divaksinasi dalam pengawasan. Ya. Nah, ini kita lihat gambar ini. Ini SARS-CoV-2 infeksi virus ya. Nah, kemudian dia menginfeksi ke manusia. Ya, bisa terjadi badai sitokin, ya segala macam ya. Terus ada panas, ya ferritin yang meningkat, ya dan juga pembentukan autoantibody. Pembentukan autoantibody itu disebut penyakit autoimun, ya auto sendiri antibody. Dibentuk antibodi dari tubuh sendiri dan menyerang tubuh sendiri, ya itu yang tidak kita sukai. Ya terjadi autoimun disease, ya dan namanya severe COVID-19 disease, ya nah itu. Tapi itu pada beberapa orang yang memang sudah ada bakat autoimun dan tidak semua orang terjadi hal itu. Ya jadi ini masih banyak teori-teori yang diikutin, ya diikutin. Oh ada kejadian ini, tapi belum merupakan satu evidence base. Ya jadi belum merupakan satu pengalaman seluruh dunia. Ya jadi ini baru di beberapa tempat diperhatikan semuanya. Ya. Jadi kalau kita katakan di sini sindrom Asia itu merupakan sebuah sindrom autoimun yang dicetuskan oleh adanya adjuvan seperti aluminium pada vaksin. Jadi vaksin yang memakai adjuvan memang kita harus berhati-hati. Pada individu yang mendapatkan paparan dan memiliki risiko genetik tertentu. Jadi kalau orang punya autoimun memang kita harus banyak perhatiannya. Ya, tetapi kalau orang sehat tidak ada masalah, vaksin apapun silahkan saja. Ya, tidak ada masalah. Tetapi kalau orang ada autoimun bisa bermasalah. Ya, jadi harus kontrol dari dokternya dan ada surat dari dokternya menyatakan ini boleh divaksin atau belum boleh divaksin atau ditunda. Ya, seperti itu. Jadi perbaiki dulu autoimunnya. Namun demikian, Yehuda Schoenfeld, Profesor Yehuda Schoenfeld sebagai pengusul sindrom Asia tadi menyimpulkan meskipun risiko relaps nyata, jadi artinya pasien autoimun kalau divaksinasi dia jadi relaps, jadi kambuh ya, dan peranan adjuvan sebagai pencetus autoimun telah dikenali dan orang sudah tahu bahwa adjuvan bisa menyebabkan mencetuskan penyakit autoimun yang kambuh, tetapi keuntungan vaksinasi adalah lebih besar dari risiko terkait efek samping daripada sistem imun. Jadi dikatakan kalau orang sudah sakit COVID itu lebih risikonya lebih berat daripada kekambuhan penyakit autoimunnya. Karena itu saya selalu menjelaskan kepada pasien penyintas autoimun, tetap kita awasi, tetap nanti sebentar akan kambuh setelah vaksin. Jelaskan seapa adanya dan nanti kita akan cek lagi bagaimana dan diikuti lagi. Ya, jadi memang masa pandemik ini memang sebaiknya memang banyak yang divaksin ya kita karena ingin mendapatkan kekebalan kelompok yang kita sebut herd immunity 70% dari jumlah penduduk ya.
Nah, tim Profesor Yehuda Sonfeld sendiri telah menemukan cukup banyak sindrom autoimun terkait yang ditetuskan oleh infeksi COVID-19. Ya, dan munculnya sejumlah autoantibody pada pasien-pasien COVID-19. Ya, jadi ini masih diikuti terus ya, masih diikuti terus ya, walaupun mereka divaksinasi, tetapi kita menjelaskan bahwa bisa kekambuhan ya, menimbulkan satu kekambuhan. Tetapi lebih berat lagi kalau dia kena COVID ya. Jadi semua penjelasan-penjelasan itu harus dijelaskan pada pasien dan dirundingkan kepada pasien. Mau vaksin apa tidak? Kalau vaksin begini, kalau tidak begini. Jadi kita harus memberikan yang terbaik pada pasien, edukasi. Ya, tetapi biasanya saya juga ikut membantu mereka, ini sudah boleh, tidak apa-apa, kita awasi saja. Ya, paling nanti kambuhnya begini-begini-begini. Gitu. Tapi sudah ringan, dia sudah minum obat, misalnya seperti itu ya. Kalau masih minum obat, dia pasti nggak bisa. Nah, ini kesimpulannya bahwa autoimun itu bisa diinjus oleh adjuvan daripada vaksin. Ya, tapi efikasi vaksin dan keamanan vaksin itu juga sangat diperhatikan ya untuk pada penyakit autoimun ya, cuman ada risiko penyakit autoimunnya kambuh gitu saja ya. Nah, COVID-19 sendiri ya dia juga bisa menginjus apa penyakit autoimun bukan karena vaksin ya. Jadi COVID-19 sendiri bisa menginjus terjadi penyakit autoimun karena dia bisa menginjus pembentukan daripada autoantibody ya. Nah, jadi people living ya with autoimmune, jadi orang yang hidup dengan autoimmune, kondisi autoimmune harus diberikan secara personalized rekomendasi ya sesuai dengan untuk vaksin COVID-19. Ya, jadi kita harus sangat bijaksana kepada pasien penyintas autoimmune, yang penderita autoimmune ya atau penyintas autoimmune bahwa dia bisa divaksin atau tidak. Biasanya saya memeriksakan beberapa pemeriksaan laboratorium ya supaya sama-sama enak ya pasiennya lihat, kita lihat, lebih baik dia ditunda daripada nanti ada apa-apa setelah kita mempelajari hasil labnya dia tidak. Vaksinasi. Ya, karena itu selalu dengan pengawasan. Selain vaksinasi antara boleh dan tidak boleh, ya tetap semua penderita penyintas autoimun harus memperhatikan 5 dasar hidup sehat, yaitu LDHS, ya 5 dasar hidup sehat, gaya hidup sehat, ya aktif mandiri, pengendalian stres, terus belajar bagaimana apakah itu autoimun dan hidup positif. Ya, kita lihat satu-satu ya, ini sebagai yang penting sekali untuk semua penyintas autoimun. Ya, peranan hidup sehat terhadap autoimun, makanan sehat, gluten free, ya tidak memakai tepung terigu, tidak memakai gandum ya, tidak makan roti, bakmi yang dari gandum atau tepung terigu ya, diganti dengan tepung-tepung yang lain. Ya, kalau ada oatmeal-nya harus cari yang gluten free juga. Kontrol teratur ke dokternya, jaga kebersihan dan olahraga ringan. Ya. Nah, prinsip olahraga untuk orang dengan autoimun, ODAI adalah orang dengan autoimun, intensitas ringan sedang olahraganya, tekanan sendi minimal, low impact exercise, jangan yang kenceng-kenceng sekali kalau olahraga. Olahraga secara teratur, bisa 30 menit setiap kali atau 3-5 kali per minggu dengan satu kali istirahat di antaranya. Bisa yoga, pilates atau tai chi atau berenang ya, tergantung kondisi dan lokasinya. Berenang kalau zaman COVID gini harus hati-hati, walaupun penularan nggak lewat air, tetapi kan orang buka masker saat itu berenang. Nah, peranan pengendalian stres ini penting sekali pada autoimun. Ya, berdoa menurut agama masing-masing, manajemen waktu dan pribadi penting, inner peace and harmony. Ya, ini juga ketenangan jiwa ya, dan komunikasi positif yaitu penting. Nah, kita lihat yang keempat. Peranan terus belajar terhadap autoimun. Pelajari segala hal tentang autoimun. Dari A sampai Z. Banyak komunitas autoimun sekarang ya. Di mana-mana ya. Masuk ke dalam komunitas ya. Kemudian kelola keuangan dengan baik ya. Supaya kita harus tahu bulan depannya kita perlu obat apa saja ya. Karena autoimun itu penyakit yang kronik. Ya, kalau tidak sembuh, tidak bisa sembuh, tidak berbeda dengan penyakit alergi, penyakit hipertensi, penyakit diabetes, dan penyakit lain, tidak bisa sembuh, tetapi bisa dikendalikan. Ya, bisa menjadi kondisi stabil. Gabung komunitas pembelajar. Ya, jadi banyak sekali komunitas. Ya, kita bergabung dengan komunitas. Ya, jadi lebih banyak bisa melihat orang lain juga. Ya, jadi memberi saling memberi semangat. Q,
hidup positif ya, menyeimbangkan otak ya. Ya jadi kita otak kiri, otak kanan ya, bekerja cerdas ya dan tersenyum setiap saat. Karena senyum selain merupakan ibadah, tetapi senyum juga meningkatkan imun sistem. Ya jadi jangan bersedih ya, walaupun tidak bisa divaksin misalnya ya, tidak apa-apa, tetapi tetap jaga 5 dasar hidup sehat. Yang bisa divaksin, vaksin saja dengan pengawasan dari dokter yang masing-masing. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof atas penjelasannya, dan kita langsung aja ke tanya jawab ya Prof ya. Ini ya, ada beberapa silakan. Pertanyaan yang akan saya bacakan. Ini yang pertama dari Yeni. Apakah konsumsi vitamin D level tinggi harus dibarengi dengan vitamin K2 agar tidak merusak ginjal? Silakan Prof. Ya, tidak selalu ya, nggak harus ya, tidak harus ya. Itu kalau memang mungkin jangka panjang, tapi saya jarang sekali memberikan K2 ya. Jadi kalau itu kalau ada kelainan dengan jantung atau kelainan pembuluh darah, itu harus dipertimbangkan, bisa diberikan dengan K2. Tapi tentu dengan pertimbangan dokternya. Tapi kalau nggak ada penyakit-penyakit lain, ya nggak usah harus, tidak wajib K2 ya. Tidak harus. Oke. Baik, semoga menjawab ya, Bu. Yang kedua, pertanyaan dari Ibu Armiati. Mau tanya, Prof, saya pernah tes ANA profile, semua hasilnya negatif, hanya kontrol yang positif, namun faktor RA positif. Dokter bilang ini termasuk autoimun, namun saya masih ragu. Bagaimana ya, Prof? Ya, kalau ANA profile, nol semua ya, itu negatif memang ya, kontrol memang harus positif kan, kontrol namanya juga kontrol ya, pembanding. Nah, RA atau rheumatoid factor positif itu tergantung nilainya, berapa nilainya. Dia normal rata-rata di bawah 8. Ya, kalau di atas 8 tapi kalau 8 pas masih bisa divaksin ya. Jadi kita memang lihat perorangan ya dan lihat keluhannya. Ya, ada keluhan atau tidak. Tapi kalau RA-nya, rheumatoid factor-nya sampai 128, itu tadi ada pasien juga WA saya, pasien saya bilang jangan divaksin dulu, karena rheumatoid factor-nya 128. Ya, jadi kita semua harus mempertimbangkan dan dia masih ada keluhan, ya, dan masih minum obat-obatan yang banyak, ya itu juga tidak boleh, karena beberapa obat yang menekan imun sistem itu sehingga antibody pun dari vaksin tidak terbentuk. Jadi semuanya kita harus lihat dari segala arah. Ya, jadi untuk apa namanya, autoimun itu satu yang unik ya, antara vaksin boleh atau tidak boleh, kedua-duanya adalah imunologi, dan kita tahu imunologi adalah pedang bermata dua. Di satu sisi dia melindungi tubuh, tapi satu sisi dia menyerang tubuh, itulah autoimun ya. Autoimun adalah imunologi yang pedang bermata dua ya, di satu sisi dia menyerang tubuh kita sendiri ya, padahal diharapkan antibody itu harusnya melindungi tubuh ya. Jadi konsultasikan ke dokternya ya, jangan orang autoimun jangan mengambil keputusan sendiri untuk divaksinasi. Banyak orang autoimun yang sudah divaksin di sini banyak ya, dengan kita pengawasan, kita kawal ya, jadi dia memberitahu pada gejala dan kita sudah edukasi di awal, nanti akan menimbulkan pertambuhan, tapi kamunya begini, minum obat begini ya, jadi orangnya tenang ya. Tadi juga ada pasien, terus saya mau divaksin, saya deg-degan deh, nggak apa-apa kok, saya bilang ini udah lebih tenang, udah apa namanya stabil ya, kondisinya bismillah ya, ya bismillah ya, kayak gitu-gitu ya. Jadi kita juga memberi support kepada memang orang yang sudah layak divaksinasi ya. Jadi kalau layak memang layak, kalau nggak layak saya bilang nggak layak ya. Jadi sangat tergantung individual, tidak bisa disamaratakan. Oke, baik, semoga menjawab. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Kamelia, usia 43 tahun, beliau ini adalah COVID survivor ya. Jadi tanggal 29 Januari saya kena COVID dan sudah negatif per Februari tanggal 26. Kenapa lama PCR-nya? Karena menunggu merawat dua anak saya yang kena COVID juga. Nah, Prof, sejak saya sembuh, saya masih merasa badan seperti merinding atau geremet-geremet, rasa gatal dari kepala sampai pinggang, dan ini saya alami hampir tiap hari. Saat ini saya hanya minum cetirizin tablet 1x10 mg kalau benar-benar terganggu. Terus vitamin B-com, Z, dan high
D5000. Nah, kondisi ini makin sering saat masuk puasa, Prof. Sampai sekarang ini pun tiap saat selalu hilang muncul. Sebetulnya saya sudah sempat direferensikan oleh dokter paru saya ke Prof. Iris, namun belum sempat untuk book jadwal. Nah, apakah saya perlu kontrol langsung, Prof, atau cukup via telemedicine? Terima kasih. Ya, jadi memang ini kita sebut long COVID, ya. Long COVID gejalanya bisa lebih lama, sampai 1 bulan, ya. Tapi yang penting PCR negatif, jaga dengan protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan. Kalau nggak perlu keluar, jangan keluar. Ya, jadi betul-betul kita menjaga 5M, ya, 5M protokol kesehatan. Nah, mengenai kontrol, boleh saja kalau misalnya takut keluar atau nggak enak badan, kita di Mayapada sudah dilengkapi dengan telemedicine. Dan saya telemedicine setiap Senin dan Rabu. Ya, jadi praktis sekali kalau di Mayapada kita boleh memilih salah satu. Jadi nggak bisa apa namanya tidak bisa datang, tidak apa-apa, tetapi kita bisa telemedicine. Ya, jadi ini sangat praktis, apalagi kalau ibu sudah punya statusnya, ya ibu atau bapak sudah ada statusnya di Mayapada, itu akan mempermudah. Ya, jadi nggak usah khawatir, ya kita bisa bantu lewat telemedicine dan bisa berdiskusi di sana. Nanti kalau ada lab yang diperlukan atau obat-obat, nah dari Mayapada bisa mengantarkan obat-obat itu ke tempat tujuannya. Ya, jadi ada pelayanan yang baik sekali di zaman pandemik ini, ya karena kalau banyak ada pasien dari luar kota kan nggak mungkin kesini, ya ada beberapa mau datang saya bilang tidak usah, ya karena nanti lebih berbahaya kita di bandara, ya penularannya justru di sana, ya bukan di rumah dia, bukan di sini di Mayapada, ya tetapi bisa ya lewat telemedicine saja, ya seperti itu. Silakan lewat telemedicine saja, ya banyak orang yang masih takut atau parno untuk keluar, apalagi baru sembuh dari COVID dan ini mengalami long COVID. Jadi silakan telemedicine. Oke, baik. Semoga menjawab. Selanjutnya dari Ibu Rani. Saya penyintas reumatoid artritis tahun lalu diterapi oleh dokter ortopedi. Pertanyaannya, sebaiknya saya konsul ke dokter reumatolog atau dokter alergi atau imunolog, Prof? Ya. Jadi memang rheumatoid arthritis bisa ke rheumatologi, bisa ke alergi imunologi. Ya, memang kami dua-duanya rheumatologi ataupun alergi imunologi, kalau di Singapura jadi satu. Ya, jadi alergi rheumatologi dan alergi imunologi dan rheumatologi. Jadi beberapa negara itu menjadi satu bagian ya karena apa penyakitnya banyak yang overlapping ya bersama-sama. Silakan kemana saja tidak ada masalah. Oke, baik. Selanjutnya dari Ibu Stella, Prof, tes apa yang harus saya lakukan untuk mengetahui apakah saya mengalami atau autoimun atau tidak? Karena saya pernah mengalami keguguran dan menurut salah seorang objin yang memeriksa saya, katanya badan saya yang menyerang janin saya karena dianggap musuh, begitu, Prof. Silakan. Ya, jadi temannya sudah memikirkan itu suatu autoimun, ya. Jadi memang kita melakukan penyaringan untuk pemeriksaan autoimun ya. Biasanya kita periksa NAIF dan ANA profile. Biasanya itu dua dulu yang kita lakukan. Ya kadang-kadang NAIF negatif, tapi ANA profile banyak yang positif. Ya jadi kalau bisa dua-duanya lebih baik. Kalau dulu kita berpikir NAIF saja dulu diperiksa, nanti itu negatif baru ANA profile. Tetapi pengalaman saya tidak demikian. Karena di sini banyak sekali yang saya lakukan ke pasien pemeriksaan dua-duanya karena IF-nya negatif justru karena profilnya yang positif ya jadi kita tidak bisa mengatakan anak IF dulu baru anak profil tidak bisa ya karena kedua ini apa metodenya berbeda pemeriksaannya sehingga ya tidak bisa di apa namanya dilakukan saat ini dulu baru ini dulu ya nah anak IF itu untuk melihat titer daripada antibody anaknya berapa ya anak ada antibody yang error antibody yang harusnya nggak ada ya, tapi pada autoimun justru dia yang paling banyak positif ya anak itu antibodi yang paling banyak positif hampir di seluruh autoimun. Nah itu dia dipakai sebagai saringan sebagai screening autoimun. IF dia titernya kalau anak profil dia sudah menjurus ke penyakit apa saja. Nah, itu sangat membantu untuk dokternya maupun pasiennya dan kita cocokin dengan keluhan daripada pasien. Karena itu yang akan nanti menentukan untuk pengobatan daripada pasien. Memang pemeriksaannya imunologi itu tidak ada yang murah ya. Pemeriksaan imunologi di mana-mana mahal karena memakai reagen-reagen yang khusus dan alat-alat yang khusus.
Dan penyakit autoimun itu bukan penyakit yang apa dia banyak, tetapi masih banyak penyakit-penyakit yang lain gitu ya. Jadi ganti alat yang lebih sering, jadi pemeriksaan spesifik untuk autoimun memang termasuk pemeriksaan yang mahal. Tetapi itu sangat penting. Kalau kita curiga autoimun, kita menyaring dengan anti-IF dan anti-profile. Baik, kita lanjut ya. Ini pertanyaan dari Mbak Adrian Wibowo. Prof, saya pernah kena Henoch-Schönlein purpura atau HSP tahun 2017. Pakai obat metil atau steroid selama 2018 dan sudah lepas obat sejak awal 2019. Dan alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah kambuh lagi. Apakah termasuk ringan dan boleh divaksin, Prof? Ya, ya. Memang ini kalau memang sudah hilang sama sekali, nggak ada kambuh ya, kemudian boleh saja kita cek ya, trombositnya dicek lagi ya, apa namanya, baik semuanya, darah lengkap baik ya, apa namanya, silakan divaksinasi, tidak apa-apa, dengan pengawasan. Ya. Dan tentu tidak minum obat lagi ya, sudah tidak minum steroid, sudah tidak minum obat-obatan yang lain ya, tanpa obat. Ya, artinya dia sudah remisi ya, sudah terkontrol stabil. Oke, baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Prof, apabila dengan diagnosa SLE dan Sjögren sindrom mendapatkan pengobatan methotrexate lalu terkena COVID, apakah obat dari methotrexate-nya tetap dilanjutkan atau bagaimana? Dan ya, boleh divaksinnya kapan gitu, Prof? Ya, ya bila kena apa sudah ada Sjögren sindrom, kemudian kena COVID, semua obat-obat imunosupresan yang menekan imun sistem harus di stop, termasuk methotrexate. Ya, methotrexate harus di stop ya otomatis, karena methotrexate itu nanti akan menekan imun sistem, nanti COVID-nya tambah lama sembuhnya. Ya, jadi stop semua obat-obat yang menekan imun sistem, perbaiki COVID-nya dulu, karena COVID-nya itu akan lebih berat daripada penyakit autoimunnya. Ya, maka karena itu kita juga ada perubahan-perubahan mengenai. Dulu kita tuh pertama-tama ada COVID, semua autoimun tidak boleh divaksin. Tetapi sekarang dengan berjalannya waktu, kita melihat dinamika daripada penyakit COVID, itu akan lebih berat kalau orang itu terkena penyakit COVID dibandingkan kalau autoimunnya kambuh. Ya, jadi memang akhirnya kita membuat kebijakan bahwa autoimun bisa divaksinasi asal kondisinya terkontrol, terkendali, dan kondisi stabil. Jadi tidak dalam kondisi minum obat yang masih banyak sekali menekan sistem. Kalau memang dia masih minum obat itu, dia tidak boleh divaksinasi, tidak layak divaksinasi. Jadi orang yang layak divaksinasi adalah penyakit autoimun yang sudah terkontrol atau sudah tanpa obat, atau obat yang minimal sekali, dan tidak makan obat-obat yang menekan imun sistemnya. Jadi kalau lihat begini, kasusnya ini ya, memang pada shoulder ada COVID, methotrexate-nya harus di stop. Karena methotrexate adalah salah satu bentuk obat yang menekan imun sistem. Baik, semoga menjawab. Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Selanjutnya dari Pak Anton Satria. Dok, apakah orang yang memiliki alergi ringan maka secara otomatis disebut sebagai penderita autoimun? Ya. Silakan, Prof. Ya. Orang alergi ringan itu bukan berarti autoimun, ya. Jadi harus dibuktikan dulu apakah dia alergi, apakah dia autoimun, itu berbeda sama sekali ya, tapi dua-duanya imunologi. Ya, kalau alergi kita akan tes alergi, kalau autoimun kita akan tes autoimun. Tetapi pada autoimun memang seringkali timbul ruam-ruam merah yang mirip dengan alergi. Jadi orang sekarang banyak curiga kalau ada ruam-ruam merah, pada bertanya apakah ini autoimun atau alergi. Banyak yang sekali yang demikian karena pada awal memang mirip. Jadi kita tidak bisa membedakan. Tetapi kalau alergi biasanya gatal, pada autoimun nggak gatal, hanya ruam merah saja. Dan gatal-gatalnya pun ada, tapi sedikit misalnya. Karena itu kita harus melakukan pemeriksaan keduanya, untuk alergi dan autoimun, dan juga wawancara dengan pasien, itu yang sangat amat penting. Ya. Jadi apa namanya, apakah dia alergi bahan makanan, apakah dia alergi sesuatu, itu harus dicatat dalam status. Ya, dan harus ditanyakan kepada pasien. Ada alergi obat, alergi makanan, itu sangat penting sekali. Baik, semoga menjawab ya. Ini kita masih punya waktu sekitar 5 menit lagi untuk tanya-jawab. Ini ada 1-2 pertanyaan lagi, Prof. Ini dari Pak William. Halo, Prof. Untuk
ankylosing spondylitis sendiri termasuk autoimun atau tidak, dan apakah AS tersebut, ankylosing tersebut untuk vaksin COVID, apakah dimungkinkan untuk divaksin gitu, Prof? Silakan. Ya, ya. Ankylosing spondylitis itu termasuk autoimun. Kalau sudah terkendali, tidak apa-apa. Saya ada beberapa teman dokter, dia dokter, dan ada ankylosing, ada dua orang ankylosing, dan dua-duanya sudah divaksinasi. Tidak apa-apa ternyata setelahnya. Karena kondisi sudah stabil dengan minum obat, ya. Tapi ankylosingnya tetap ada di situ, nggak bisa hilang, ya kan? Nggak bisa sembuh. Tetapi terkontrol, terkendali, nggak perlu obat, dan dia bisa hidup normal. Asal pencetus-pencetusnya itu dihindari. Ya, jadi boleh vaksin asal kondisi stabil. Ini contohnya ada dua dokter yang ankylosing dan sudah dapat suntikan Sinovac. Dan sampai hari ini baik-baik aja. Oke, baik. Semoga menjawab ya, Pak William. Selanjutnya dari Ibu Hesti. Ibu saya, 76 tahun, penyintas autoimun lupus. Terakhir terapi obat terkait lupusnya lebih dari 15 tahun yang lalu, Prof. Saat ini hanya pengobatan rutin hipertensi. Nah, ibu saya ingin divaksin, tapi dokter internisnya sekarang belum mengizinkan dan menyarankan untuk konsultasi kembali, merujuk ke dokter yang merawatnya dulu. Bagaimana sarannya, Prof? Ya, ya jadi kalau memang ada autoimun, sarannya tetap harus lakukan pemeriksaan darah, ya tetap ya. Karena kita maunya yang tenang. Kita tidak mau kondisi yang yang menyebabkan, walaupun dibilang begini, sakit COVID akan lebih berat daripada kekambuhan penyakit autoimunnya. Tapi kalau kambuhnya kambuh yang beneran, itu juga tidak menyenangkan. Ya, jadi kita harus win-win solution. Ya, jadi artinya ibu atau bapak tersebut sebaiknya konsultasi, ya, konsultasi ke dokter yang biasa menangani autoimun. Ya, sebaiknya demikian. Ya, mau ke rematologi boleh, ke alergologi boleh, kalau dia hubungan dengan darah ya ke dokter darah, ya tergantung, ya. Nah, silakan saja, tetapi tetap ada pemeriksaan darah sebelumnya. Lebih baik kita tunda penyuntikan tetapi kita aman, ya itu. Karena penyakit autoimun tidak bisa disamakan dengan orang-orang lain. Dia perlu perhatian khusus, perlu pemeriksaan darah yang khusus, ya, dan juga keputusan yang khusus. Sangat personalized keputusan dari si A, si B, si C. Itu dengan berbagai alasan kenapa dia boleh karena ini. Yang C, yang B kenapa boleh. Yang C kenapa boleh. Itu alasannya tentu berbeda-beda. Ya, dan kita tetap mengikuti pasiennya karena kita selalu mengatakan pada pasien kemungkinan autoimunnya kambuh setelah dilakukan penyuntikan. Harus dikatakan seperti itu. Ya, supaya pasiennya juga merasa nyaman. Oh ya, saya tahu kambuh ini kayak begini. Karena kan dia sudah merasakan kalau dia kambuh. Jadi segera bisa lapor, segera bisa diobatin. Ya, seperti itu. Sehingga semuanya dengan terjadi dengan baik, win-win solution yang terjadi. Dan KIPI, ya, kejadian ikutan pasca imunisasi yang banyak, ya, tapi di awal kita sudah harus menjelaskan kepada pasien bila mana mau divaksinasi, nanti di kemungkinan pada orang autoimun bisa terjadi kekambuhan seperti ini. Harus jelas, ya, harus jelas. Baik, selanjutnya ada beberapa lagi, Prof. Nah, ini mungkin dijelaskan singkat aja, Prof. Jadi mungkin ini Ibu Lili terlambat masuk, jadi dia minta dijelaskan singkat, apakah autoimun boleh vaksinasi, kondisi autoimun apa yang boleh imunisasi dan tidak, Prof. Jelaskan mungkin secara singkat aja, karena ya, tadi sudah dijelaskan. Ya. Autoimun boleh divaksinasi bila mana kondisinya stabil, sudah terkontrol tanpa obat atau dengan obat dosis yang sangat kecil, dan sudah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya, ya, dan konsultasi kepada dokter yang merawatnya. Baik, ini mungkin kita batasi dua pertanyaan lagi, Prof, ya, karena waktunya. Ini dari Ibu Indah Mulyasari. Prof, apakah adanya penebalan kulit di dengkul dan leher belakang dengan gejala gatal? Apakah bisa dipastikan itu autoimun? Dan apakah perlu lakukan cek labnya apa aja ya, Prof, yang harus dilakukan? Ya, terima kasih, itu kemungkinan Prof. Autoimun ada, ya. Jadi kemungkinannya seperti psoriasis mungkin, ya, karena dia di leher belakang, ya, gatal kayak bersisik, ya, seperti itu, kayak ketombe, ya, itu kemungkinannya, ya, ya, jadi datang berobat bisa dengan dokter kulit, ya, biasa dokter kulit memberikan obat-obat luar, salep-salep, ya, dan juga ke penyakit dalam yang biasakan memberikan obat-obatan dari dalam,
tentu harus dikonfirmasi dulu ya. Nah, bagaimana apa namanya kalau kita melihat kulit seperti itu, bagaimana diagnosanya? Itu tidak ada di dalam darah yang biasa, dia tidak ada di anak, tetapi harus biopsi kulit. Diambil kulitnya sedikit ya oleh dokter bedah di Mayapada, udah jago-jago dokternya yang biasa kita suka kirim untuk biopsi. Nah, dari situ akan kelihatan apa namanya autoimun atau bukan. Ya. Jadi kita harus diagnosa pasti. Kita nggak bisa main diagnosa itu setengah-setengah. Karena autoimun pengobatan jangka panjang, jadi orang itu harus tahu diagnosa pastinya apa, dan juga nanti untuk apa namanya seterusnya. Karena kita mengobati pasien secara holistik. Ya. Jadi tidak hanya obat, tetapi ada diet, ada olahraga, ada segala macam kita akan menjelaskan kepada orang itu. Nah, 5 dasar hidup sehat tadi. Baik, pertanyaan terakhir nih Prof. Ini dari Ibu Herlina. Prof, anak saya autoimun di usia 4,5 tahun. Sekarang usianya 22 tahun. Karena kena autoimun JRA. Dan sekarang suntik Kevzara 2 minggu sekali dan suntik MTX Vial 12 mg 1 minggu sekali. Apakah dia bisa divaksin, Prof? Ya. Ya, jadi kita mesti lihat dulu hasil-hasilnya. Ya, hasil-hasilnya oke apa tidak, negatif apa tidak, ya. Itu penting sekali. Ya, prinsipnya kalau bisa divaksin pasti kita bilang boleh divaksin. Karena kita juga pengen sebanyak orang yang divaksin supaya apa namanya pandemik ini cepat ya selesai ya. Memang vaksinasi bukan satu-satunya yang untuk menyelesaikan pandemik, tapi salah satu upaya ya untuk mencapai herd immunity yang 70% divaksinasi. Ya, jadi kalau semakin banyak orang divaksinasi itu semakin baik ya. Kita cepat mencapai kekebalan kelompok. Tetapi tidak menutup kemungkinan bagi orang yang belum bisa divaksinasi, tidak bisa dan autoimun tidak, jangan putus asa. Jaga protokol kesehatan dan jalankan 5 hidup sehat tadi ya, LDHS 5 dasar hidup sehat. Oke, baik, karena waktunya juga sudah habis untuk sesi tanya jawab ini. Kita harus ini ke sesi berikutnya. Nah, ini kami dari tim apa? Dari kami ada sertifikat sebagai pembicara untuk Profesor Iris. Mohon tim IT ditampilkan sertifikatnya. Ya, terima kasih. Ya, ini sertifikatnya, Prof ya. Terima kasih sudah sama berbagi bersama kami para nasabah dari One Vision supaya lebih apa? Tahu banyak mengenai autoimun dan gejala-gejalanya. Nah, buat teman-teman yang sangat antusias, saya lihat masih cukup banyak pertanyaan, mungkin nanti bisa langsung via Mayapada aja ya, maksudnya konsultasi langsung di apa rumah sakit kepada Dr. Iris di Profesor Iris di Rumah Sakit Mayapada. Oke, acara selanjutnya sekali lagi terima kasih Prof ya atas kehadirannya, atas waktunya, atas terima kasih Prof. Terima kasih semuanya. Thank you Prof. Terima kasih Prof. Semuanya. Terima kasih Bu. Saya lanjut ke polinya Pak. Tidak kaget saya ini. Oke, baik, silakan Prof. Dari bawah keluar lagi. Oke. Unmute Pak Alfat. Unmute Pak Alfat. Oke, thank you. Sorry. Oke, acara selanjutnya kita akan ada wrap up atau kesimpulan yang akan disampaikan oleh Pak Romi Kuseri Prabowo dari One Vision. Baik, waktu dan tempat kami persilakan Pak Romi. Terima kasih Mas Alfat. Terima kasih banyak Profesor Dr. Dr. Iris Rengganis. Teman-teman, buat yang masih hadir ya, tolong sampaikan terima kasihnya lagi lewat chat ya teman-teman, biar apa namanya, karena hari ini pemaparannya menurut saya sangat luar biasa sekali. Jadi memang autoimun ini ibaratnya kayak ya penyakit yang lagi happening ya, bukan happening sih, tapi memang sekarang sudah banyak sekali orang yang nggak menyadari bahwa mereka mengalami autoimun. Dan akhirnya malah mungkin sering terjadinya terlambat dalam penanganannya. Nah, karena memang, ya kayak saya summarize ya, memang autoimun ini, ya sebenarnya berawal dari antibodi kita yang ada di dalam tubuh kita masing-masing. Yang sebenarnya tugasnya dia harusnya menangkal hal-hal yang mau masuk atau mau menyerang tubuh kita. Tapi
dia malah mengenali tubuh kita sebagai musuhnya mereka, sehingga terjadilah dampak dari atau efek dari autoimun ini. Nah, teman-teman, untuk penyebabnya memang sebenarnya nggak jauh-jauh. Tiga faktor utama kalau menurut pemaparannya Profesor Dr. Dr. Iris Rengganis ya. Faktor pertama adalah faktor genetik, yang kedua gaya hidup, dan yang terakhir adalah faktor lingkungan. Ya, kalau gaya hidup dan sebagainya itu semua kita banyak belajar dari masa COVID ini, di mana kita harus menjaga autoimun kita. Nah, jadi dengan kita melakukan pencegahan yang seperti kita lakukan selama ini, hampir setahun, sudah setahun lebih ya, sudah setahun berjalan, ya itulah hal yang sebaiknya kita lakukan. Seperti kita makan sehat, ya, menjaga kebersihan, olahraga, dan hidup dan pikir positif. Nah, teman-teman, kalau tadi kita mendengar tentang pemaparan apa ada berapa banyak sih jenis autoimun, kata Profesor Iris itu jumlahnya lebih dari 100. Ya, tadi yang kita mungkin sudah agak umum kita sering dengar, ada lupus, leukemia, rheumatoid arthritis, ya, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, cuman gimana sih gejala-gejalanya ya, standar seperti sakit biasa, tapi ya itu makanya kita harus kontrol dan kita harus periksa apakah memang penyakit yang kita derita atau gejala-gejala itu merupakan gejala dari autoimun. Nah, teman-teman, kembali tujuannya tadi ya, kita hari ini, webinar pada hari ini diadakan adalah untuk mengetahui apakah orang dengan kondisi autoimun bisa melakukan vaksin. Ternyata vaksin ini kan tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penularan penyakit menular. Ya, sudah penularan penyakit yang menular. Nah, ini harus dicegah. Gimana caranya, apakah boleh seorang yang memiliki kondisi autoimun itu melakukan vaksin? Ternyata boleh, meskipun ada dua kemungkinan. Ya. Jadi ada kemungkinan pertama adalah vaksin bisa memicu terjadinya kondisi autoimun, karena autoimun itu berawal dari terjadinya infeksi di dalam tubuh. Nah, tapi apakah boleh? Kembali yang perlu kita garis bawahi adalah dampak dari COVID atau efek samping dari vaks dari COVID apabila terjadi, itu dampaknya lebih berat daripada kambuhnya si autoimun. Ya, jadi apakah boleh, itu kembali harus kita lihat seberapa berat atau seberapa ringannya si autoimun. Apabila autoimunnya cukup ringan, konsultasikan kembali ke dokter. Ya, apakah boleh untuk melakukan vaksin? Tapi apabila berat dan masih mengkonsumsi obat, itu tadi Profesor sampaikan bahwa itu dipastikan masih belum boleh. Ya, tapi kembali, kondisi autoimun bukan kondisi yang bisa kita pukul rata, semua bisa divaksin atau enggak, semua kembali harus dikonsultasikan, karena itu personalized treatment. Oke, teman-teman, mencegah tetap aja lebih baik daripada mengobati. Ya, jadi kita memang, dengan adanya kondisi pandemi ini, kita benar-benar diingatkan untuk menjaga gaya hidup kita, menjaga makanan kita, ya, mengurangi makanan berkaleng, menghindari asap rokok dan miras dan alkohol dan lainnya, menjaga kebersihan pastinya dengan kita selalu mencuci tangan, lalu olahraga dan selalu berpikiran positif. Tapi banyak orang bijak bilang bahwa kita semua lebih baik menyediakan payung sebelum hujan. Nah, cuman pada saat hujan atau pada saat sakit itu terjadi, apakah kita sudah cukup bijak untuk menyediakan payungnya? Oke, teman-teman, sekian wrap up dari saya. Saya kembalikan ke Mas Alfat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Romi ya atas wrap up-nya ya. Seperti yang kita tahu betul banget bahwa lebih baik kita mencegah daripada mengobati, karena tadi Profesor juga bilang ya, keluar dari mulutnya sendiri bahwa autoimun ini bukan penyakit murah ya, Bapak Ibu sekalian, penyakit yang sangat mahal bahkan, karena memang pengobatannya itu berkala dan mungkin kalau gejalanya udah cukup lumayan itu mingguan bahkan yang harus ada terapinya. Nah, baik, apakah Bu Rima dan tim Mayapada, apakah ada yang mau ditambahkan?
Terima kasih banyak kesempatannya untuk kita bisa sharing di sore hari ini. Jadi mudah-mudahan karena tidak ada yang ingin menderita satu penyakit, tapi kalau memang penyakit itu harus kita hadapi, lebih baik kita berpikir positif dengan memikirkan solusinya. Itu saja. Oke, itu aja. Baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktunya hadir dalam acara Hal Teduh, dan dengan demikian selesai sudah rangkaian acara Hal Teduh pada hari ini. Semoga kita semua senantiasa dilindungi dan diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa terus menjalani hidup dan dengan baik. Baik, terima kasih hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, tim dari Mayapada, terima kasih. Selamat sore, teman-teman. Selamat sore semuanya. Sore. Thank you Mayapada. Thank you Bapak Ibu semua. Thank you Mayapada. Terima kasih Bu Romi, Bu Alfat. Terima kasih semuanya. Pamit ya. Thank you ya. Alfat. Thank you Romi, thank you Mayapada. Thank you. Terima kasih ya.